Hari ini kita yudisium. Lagi istirahat, guys. Setelah air mata, darah bercucur. Hi, welcome back. It's me again. So today we are going to yudisium. Berapa orang ya kita, Pak ya? 22 orang ya, TBI? Laki-lakinya 3. Iya, laki-lakinya 3, sisanya perempuan tentu saja. Perempuan selalu mendominasi ya, guys ya. Alhamdulillahirabbil alamin. OTW, locker, info locker. Akhirnya bisa tidur nyenyak. Halo guys, kita sekarang sedang yudisium bersama Alda. Aduh, aduh, kerekam lagi kehantuk. Tuh lihat tuh, yudisium Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Ini gelombang ketiga dan terakhir untuk tahun ini. Good luck for everyone yang tahun depan bakalan lulus, amin. Halo guys, hari ini aku nggak tahu ya harus berkata apa. Waktu sempro tuh aku bulan 6, jadi 2 bulanan aku benar-benar yang kayak nangisin skripsianku tuh. Jadi nggak aku apa-apain tuh skripsian, kayak aku ngapain kamu gitu. Dan aku tuh tipe orang yang misal aku hari ini bimbingan, malam itu juga aku revisian. Nah itu beda-beda karakter ya dulu ya. Karena aku tuh orang yang begitu berangkat dari niatku yang aku awalnya gak tahu. Jadi aku tuh harus double extra gitu loh, kerja kerasnya di situ sih. Tapi ternyata waktu itu ya lagi dan lagi Allah belum menjawab. Kamu belum bisa nih penelitian. Of course aku gak mikir untuk wisuda November. Jadi ya udahlah ya Allah. Ya terserahlah menurut Allah aja gimana yang terbaik waktuku untuk wisuda. Yang penting aku tuh udah sama diriku tuh udah mau bekerja keras dan bekerja apa ya? Pokoknya jatuh bangun bangkit tuh ya sama diriku sendiri gitu. Ya orang-orang pasti ada, support di belakang dan di depan tuh selalu ada. Cuman kalau untuk yang bertarung di medan tuh pasti diri kita sendiri kan. Jadi aku hari ini guys, kalau mengingat kenangan itu, aku gak percaya aja aku udah yudisium. Waktu dulu awal skripsi itu ya udahlah ya, selesai sekjul, aku harus mesti apa nih. Dan aku ternyata memang kuantikan waktu itu. Dan tahu gak, waktu belajar metode penelitian itu benar-benar kita gak tahu mesti apa dan dari mana. Jadi aku nonton videonya, gak sengaja nonton video dari YouTube-nya Fadli. Dan itu sangat membantu tau guys. Jangan lupa subscribe ya, subscribe channelnya. Karena itu benar-benar paham gak sih, skripsi itu banyak hantu-hantu yang bilang itu susah. Tapi gak semenakutkan itu. Dan kuanti itu gak sesusah yang kita pikirkan. Rumus-rumus itu kalau ada SPSS kecil doang. Bisa belajar dari YouTube Fadli dan banyak channel-channel yang membantu. Udah deh, gak usah takut. Tapi semua orang pasti punya background masalah yang beda-beda itu, entah dari eksternal, internal diri juga bisa. Jadi ya buat pejuang toga, pejuang skripsi, intinya tuh jangan out lah. Jangan merasa kalah dengan skripsimu, tapi kamu yang harus membuktikan kamu itu bisa andil dan menang dalam hidupmu. Aku udah kayak Mario Teguh tahu. Apa dia tadi? Semua orang mulai dari nol. Benar, semua orang itu start from zero. Gak ada yang mungkin kalau gak bisa dari awal itu belajar. Pasti bisa. Pesan untuk maba ya, kumlaut itu cuma untuk impian maba. Kalau sudah skripsi, yang penting lulus. Skripsi itu bukan nominal angkanya, tapi proses perjuangannya gitu. Jangan menyerah, jangan putus asa, pokoknya hadapi apa aja yang ada di depan. Semangat pejuang skripsi.